Hai guys, kembali lagi bersama gue Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini gue mau share kepada kalian. Mungkin kalian ada yang belum sadar ya, kalau Hammerhead Shark itu berubah desain guys ya. Ini pertama kali gue sadari ketika gue mencoba untuk mencari Whale Shark di Great Depth Costa Rica guys ya. Ini gue ngambil gini gue beli standard bait. Oke, biasanya gue bawa 20 biji doang. Biasanya ini 24 biji ya. Oke, kita langsung ke Costa Rica. Dan kita menuju ke Great Depth guys, di pojok kiri atas guys ya. Oke, sudah sampai. Seperti biasa kita parkir di sini dan mencoba untuk mencari whale shark. Kalau ketemu guys, gue skip-skip aja nanti. Kalau misalnya yang ketemu cuma ikan-ikan kecil guys ya, kita pasang baitnya dulu dan lempar langsung tiban pakai pancingan. Mungkin gua percepat sampai mendapat ikan epic atau rare guys ya. Oke, ini kayaknya ikan epic nih guys, dari bentuk bayangannya yang tidak terlalu besar, bener guys ya. Oke, kita reeling dulu coba. Gua selalu kagetan guys ya kalau reeling di spot ini. Gua selalu berharap yang gua hadapi sekarang itu adalah whale shark. Mau whale shark, white tip shark, gua rasain sama aja guys, bikin panik guys, bikin sakit kepala guys, kayak gini guys. Anjing. Ini gua deg-degan guys mainnya guys, sampai sakit kepala. Anjing, gua nggak jago reeling guys, padahal ini gua udah memakai Monster Hunter Road ya, tapi sama aja guys. Ini tergantung dari skill individu masing-masing ya. Anjing lah, mau lepas ini, mau kabur ini guys, udah di luar lingkaran kayaknya, kabur ini guys. Anjing, gua gak jago reeling guys. Apa itu whale shark ya? Gak boleh salah sama sekali guys. Oke, gua lanjut lah ya. Lempar ke sana. Alright. Udah bayangan ikan guys. Oke. Oke, gua perhatikan. Alright. Oke. Ini agak pelan guys. Ini mah gua bisa ini guys. Anjing lewat lagi goblok. Anjing. Gua kurang paham gimana caranya ini. Kayak mental lagi nih guys. Anjing. Kelihatannya pelan guys, perfect bar-nya, tapi mencet dikit tambah banyak. Gimana sih? Gua perlu joki kayaknya guys. Gak tau lah. Oke, kita lanjut lagi ya guys ya. Mungkin itu whale shark atau white tip shark. Gue juga gak yakin. Pokoknya kalau udah mancing di spot ini, di Great Depth, gue bawa umpan biru, pasti gue stres guys pulang-pulangnya guys. Oke. Muncul bayangan ikan kecil ini guys. Right. Alah, check reveal. Oke, kayaknya kalau udah 8 gua mau jual dulu guys, biar ada pemasukan juga. Gua koin gua sekarat banget anjing. Oke guys, gua mau jual dulu yang barusan gua dapatkan ya. Sebenarnya gua mendapat Hammerhead Shark dan ternyata nggak gua record guys tadi ya. Inilah yang gua mau share kepada kalian. Desainnya dirubah guys. Sebelumnya nggak kayak gini guys untuk Hammerhead Shark ya. Mungkin kalian ingat di video sebelumnya juga, kalian bisa cek Hammerhead Shark itu
gambarnya tidak seperti ini sebelumnya, guys. Sekarang dia agak terlihat dari samping pojok gitu, guys. Sebelumnya cuma matanya dari samping, guys, ya. Tapi sekarang lebih baik sih, guys. Oke, kita jual saja hammerhead sharknya. Dan sekarang gue beli umpan lagi 4 mungkin, ya. Seperti biasa 20 biji gue di stok. Dan kita balik ke Great Depth, guys, untuk mencari whale shark lagi kalau bisa, ya. Anjing, gagal mulu, guys. Alright, kita ke Costa Rica. Back to the whale shark spot, ya. Oke, guys, sampai di sini si Grinch masih di situ aja dari kemarin nongkrong, guys. Dia kayaknya juga nyari whale shark, guys. Pojok kiri atas, ya. Kita faster next time, ini. Oke, kita pakai langsung saja dan kita skip untuk ikan-ikan yang tidak penting, guys. Kita fokus kepada ikan epic yang bisa gua temukan di Great Depth ini, guys, ya. Oke. Bayangan, oh, oke, okay, guys. Padahal nggak terlalu besar bayangannya, nggak terlihatan, ya. Oke, okay, kita dapat langsung dapat ini, guys. Lapung langsung anjing. Gak juga, guys. Ah, gua goblok. Ah, gua goblok. Aduh. Anjing jauh ini. Aduh, kabur lagi dah ini, guys. Kalau nggak white tip shark, hammerhead shark ini, guys. Please, please, please. Harusnya gua bisa ini. Jaga biar nggak lewat perfect bar, goblok anjing. Oke, gua bisa. Ah, guys. Mental mulu, guys. Gua nggak jago reeling anjing, susah banget. Aduh. Ini asik sih gameplay main reeling kayak gini, tapi koin gua cepet banget habis, guys. Itu masalahnya sekarang, ya. Monster Hunter lo 3000 koin lagi. Mahal banget, guys. Untuk bermain-main kayak gini nggak seru jadinya, harus bokek dulu habis itu. Habis itu ya nantinya, ya, maksud gua. Oke, dapat. Alright. Ini, guys, Hammerhead Shark. Tampilan berubah, ya. Bintang 2 yang gua dapatkan. Oke lah. Nambah 13 crown. Apa sih poin pokoknya untuk season ranking. Oke, baru dapat 2 ekor ikan. Kita lanjut lagi coba cari, guys, ya. Apakah gua akan bertemu dengan whale shark lagi? Right. Not yet. Oke, guys. Lagi, guys. Gimana ini? Gua ngawur banget, guys, mainnya. Goblok. Nahannya susah banget gua, guys. Oke. Kabur, ikan gua kabur. Anjing. Guys, ini sangat menyebalkan, guys. What the heck? Kabur, guys, ikan gua, guys. Guys. Fokus. Gua bisa fokus. Gua enggak bisa fokus ini. Enggak naik-naik ini. Come on. Tahan, lewat mulu gua, guys. Tapi kayaknya bukan whale shark sih. Kalau whale shark lebih dikit aja udah kabur dia, guys. Kalau ini bukan, ini paling enggak white tip shark atau hammerhead shark. Lebih memberikan kelonggaran mereka. Oke, dapat. Nice. Ah. Hammerhead shark lagi, guys. Double strike gua. Oke. Jadi ini video bakalan
ngurusin perubahan desainnya dari Hammerhead Shark, guys ya. Kita fokuskan pada itu. Bagi yang belum nangkap Hammerhead Shark juga bisa rekomendasi sport ini, guys ya. Untuk Hammerhead Shark. Untuk di siang hari, siapa tahu ada yang nyari, guys. Kalian bisa coba ya. Kita sharing information aja. Anjing, share sama Krell. Oke, kayaknya udah balik aja, guys. Gua nggak bisa nangkap whale shark, guys. Oke, mudah-mudahan ada perubahan lagi, lebih jinak gitu whale sharknya. Anjing, road broken. Oke, kita balik saja. Udah dapatnya segini doang, guys. Hammerhead shark yang merajalela ini, guys, ya, di bag gua. Alright, guys, gua langsung jual saja ini semua ikan yang gua dapatkan. Balik modal nggak ini beli blue bait atau standard bait, guys, dengan tangkapan yang kayak gini, guys, dapatnya hammerhead shark dulu. Dan kalian bisa lihat perbedaannya, bakalan gua liatin di video, guys ya, yang dulu dengan yang sekarang, guys, untuk hammerhead sharknya ya. Oke, gua udah jual dan lumayanlah nambahin koin untuk beli pancingan berikutnya, dan mungkin gua akan coba lagi untuk nari mencari whale shark, guys, sampai dapet ya. Mudah-mudahan dapet nih. Okay, thank you guys for watching, and don't forget to like, comment, and subscribe, and see you guys in the next video. Gua mungkin lanjut tapi nggak gua record, guys. Bye guys and have a good game. Semoga gua dapet whale shark dan kalian juga, guys ya. See you guys in the next video. Bye and have a good game. Ini salah. Whale shark, kurang whale shark aja, guys, ikan gua, guys. Nyinglah, susah banget nyarinya, guys ya. Tinggal kurang whale shark, kraken, dan Don Pedro.